selamat datang Bapak Menteri dan rombongan Bali di Jawa Tengah. Ini pertama kali di Indonesia dan mencapai 92% pertemuan di rekan. Oke, hari ini kita berada di Subang dan melihat bagaimana aktivitas Balai Peneliti Pertanian Nasional kita yang ada di Subang ini. Dan ini menjadi kontribusi untuk semua bibit-bibit pertanian yang ada di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat hasil-hasil yang ada dari para peneliti kita, ternyata memang mengembangkan varietas-varietas yang sangat-sangat bisa menjadi andalan bagi Indonesia, termasuk varietas-varietas yang selama ini kita muliakan terus. Dan salah satu substansi dari kehadiran saya di sini bersama Pak Bupati Komisi 4 adalah melihat bahwa memang ada potensi yang sangat besar yang terus berkembang di depan. Tidak hanya varietas pertanian, tapi mekanisasi menuju industri 4.0 itu kita ketemukan di sini dari hasil balai litbang kita. Antara lain traktor dan robot in construction, kemudian drone yang juga memang memberikan katakanlah efektivitas dan efisiensi, termasuk katakanlah pasca-pasca panen yang harus makin efektif, efisien, kita sudah luncurkan. Satu saat ini menjadi katakanlah kekuatan pertanian. Hari ini juga kita katakan bahwa insya Allah Subang dan beberapa daerah lain di Indonesia akan menjadi sebuah lahan-lahan yang siap untuk bersaing dalam kancah ekspor beras yang ada secara nasional. Pak Menteri.